Halo, Assalamualaikum, Annyeong. Oke, jadi bertemu lagi kita hari ini, hari ke-6 untuk cabaran 25 push up, 25 hari bagi meningkatkan kesedaran mengenai isu kesihatan mental di PTSD, anxiety dan depresi. Seperti biasa, depresi panggillah sakit atau biar okay, help up, reach out. Dan juga kepada anda yang ingin menjawab cabaran ini, pastikan anda membuat penjagaan persediaan sepenuhnya seperti melakukan sedikit keregangan dan juga pemanasan badan sebab anda melakukan push up anda, cabaran anda, okay, tanpa badan bagi mengelakkan kecederaan yang tidak diingini. Okay, so kita buat cabaran ini untuk memberikan kesedaran dan juga untuk menyihatkan tubuh badan, bukannya untuk menambahkan sakit-sakit badan. Okay, alright. Okay, jadi untuk hari ini saya memberi cabaran kepada pasukan futsal Pushi Tarazu ataupun pasukan futsal Genetisis 2007 UKM, Genetisis UKM. Okay, jika anda menjawab cabaran ini, silakan untuk merakam diri anda sama ada selama 25 hari ataupun untuk satu set 25 push up sahaja. Okay, jadi let's go untuk hari ini, let's go. Seperti biasa, saya akan buat 5 jenis push up dengan 5 replikasi pada setiap sudutnya. Okay, disebabkan semalam mendapat komplain daripada Astrid Kaposhi dan saya tidak membuat double test untuk shoulder, jadi hanya memenuhi nafsu serakah setengah orang, saya akan buat double test pada salah satu push up. Okay, let's go. Okay, biasa untuk hari yang ke-7.